Okay, saya Johan. So hari ni kita berada di Tricky Lake USJ. Apa yang kita buat hari ni adalah sebenarnya kita nak test kita punya motor R15 Sky. Kita masuk dari Kelak Citori. Sebenarnya dah agak lama tapi kita tengah R&D, jadi kita try dekat highway, kita try dekat on the road, kita try bawa harian, dan kali ni kita dapat try dekat track. Kita nak tengok ketahanan dia, kesesuaian dia, sebab orang kata kalau pakai drag clutch dia terlalu tangkap. Bila terlalu tangkap, jadi yelah, macam standard kan pakai slipper clutch, lagi senang nak corner. So kita nak try. So saya yang beginner akan bawa, kocak yang beginner akan bawa, dan kita ada Refi, cikgu Refi professional yang akan bawa. So kita nak try compare benda tu. Rudy pun ada try bawa tadi. Yes, kan? Rudy pun nak try bawa nanti. Ini awal tahun hari tu dekat Kilang Comstar, Sungai Sipo, Ipoh, Perak. Kita ambil masa dalam 2 minggu juga nak pasang clutch ni, sebab kita nak buat mall semua. Dia tak sama dengan Y15. So kita kena buat R&D lah. Kira ni first lah untuk R15. And benda ni semua ambil dalam seminggu untuk diorang adjust semua, nak tutup lubang apa minyak sebab ada VVA. Ini pula dekat Elite, kita test tanpa dry clutch. Time ni kita join Afi Syahrin, dia practice dengan motor Ovale dia. So time ni lah kita dapat detect sangkut kat belly pan tu, exhaust pun kurang power. Kita dah tukar-tukar setup sikit. Okay, jom kita ke hari yang sebetulnya. Motor ni kita dah pasang dry clutch dia tu. So kita nak check boleh tak dry clutch yang untuk R15 ni kat track, sebab kita dah test kat jalan raya. Bila corner dia ada setup sikit, so kita nak tengok lah apa kata cikgu kita. Kebek bagi saya pinjam resut ni. Ya, senang bawa. Tak stres. Tak stres, dan kalau budak baru belajar dia boleh
improve lah. Training ni tak boleh seorang, kena ada jet. Paling penting lah kena ada jet ku tadi. Kita bawa dua motor kita pun, dia kata cuba bawa motor kocak ni. Motor kocak ni setup dia tak banyak beza dengan setup motor original. Dia lebih kurang macam setup motor racing kan. So bila kita bawa kan, dia tak ada lenggok yang mengada. Dia tak ada power yang berlebih-lebihan. Dia ada grip yang cukup. Cukup lah untuk entry level kan. Kita nampak macam laju. Apa masalah dia, aku tak kena kan. Okay, kita dah lama sangat tinggal. Cikgu kita pun dah marah. Tadi nafas semua dah okay dah. So tinggal tangan. Tangan dah tak support. Okay. Cikgu, kenapa tangan dia sakit? Sitting position tak betul. Kita punya mungkin semua weight kat weight tangan. Transfer semua dah ke depan. Yes. Jadinya sini dah kita punya ni. So macam tadi cikgu tunjuk, so kita punya core tu dekat mana? Kita waktu braking ini kita dah sini. Perut kena main. Tank apa kaki tanya kaki dah dekat tank dah sebelum kita nak attack lean body. Tengah straight sampai nak corner. Tak break. Posisi dah begini dah. Bukan macam ni. Kalau macam ni, ni yang tangkap terus satu sini. Ha, jadi dalam a few lap kita dah terasa kadang kebas kat sini. Dia akan tangkap sini dulu. Maka dengan itu duduk kena betul, braking kena betul dan tepi kedudukan tangan pun kena semua memperanai. Okay, so the next is kita kena practice lagi. Kena selalu lah. Session ada lagi. Sekarang nak kena save tenaga. Tak tahu larat ke tak larat. So target kedua save tenaga dan kita practice ke tangan. Refi cakap, cikgu kita cakap better than before. Clutch pun okay. Dan kita nak komen sikit pasal clutch. Memang ada orang kata kalau slipper clutch better kat corner, kalau ni tak boleh main track apa. Tapi kita try tadi, actually tak adalah skip mana sangat. Tak adalah bila kita drop gear dia slide ke. Tak ada. Teruk sangat lah. Dia slide teruk. Just nice. Sebab nanti kita insert slow-mo, dia punya slide pun dia macam ABS. Dia lock tu masuk. So okay, senang tu handle, ya. Kita yang newbies pun boleh bawa. Apa dah lagi kalau korang yang dah ada experience. Kita ni kira second time track day kot. Second time untuk betul-betul lah, betul-betul kita belajar lah kan. Lepas tu daripada segi tune, better lah daripada itu. Walaupun engine belum 100% kita dapat power sebab kita ada buat, kita ada tukar head gasket tu. Nanti head gasket tu dia tinggi sikit, so loss compression. Tapi pendapat akulah untuk R15 berapa itu international 27 dapat 27 and then drop yang latest ni drop kita dapat 24 je. Okey, walaupun 24 tapi untuk circuit kecil macam Elite ni bagi aku cukup. Sebab kita senang bawa. Yes, baru dah bawa. And motor ni full rider bawa tadi kan. Yes. Semua dah test dan motor ni yang paling senang handle. So okey, macam budak-budak R15 cuba korang pula bagi pendapat apa yang sesuai. Mungkin ada setup korang yang korang rasa best untuk try. Kalau korang and nak join, kita R&D clutch ni untuk korang ni. Yes. Sebenarnya kita try memang untuk budak-budak R15. Kita tak akan release kalau benda tu tak elok. Yes. So untuk korang, so kita dah proven. Kita dah bawa jalan. Kita dah main highway. Yes. Kita dah main track. Tahan. Tahan. Tak ada apa masalah. Okey lah, memang puas lah.
So kita tunggu next update lah. Next update is Mr. Kembut kita tengah buat motor Rafiq. Korang tahu tak Rafiq ada R15? Tak tahu kan? Semua tak tahu kan? Ada Rafiq ada R15. So kita tengok, nanti kita compare ada ni tiga. Dengan motor tu. Yes, kita ada 3 spek. Satu spek standard, satu spek track, satu spek on the road dan track yang ni. So kita akan compare 3 biji R15 ni mengikut spek yang berbeza-beza. Yes, stay tune. Tengoklah. Jangan lupa like, share dan subscribe. Apa tu?